Siapa yang tidak suka tanaman hias satu ini? Ini adalah Monstera Deliciosa King, hijauan yang masih tetap banyak peminatnya. Halo sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah hari ini saya ditemani oleh saudara saya, Pade. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik dulu tombol subscribe di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah di video hari ini, saya akan melakukan pencacahan atau memperbanyak tanaman Monstera Deliciosa King, teman-teman. Untuk pencacahan hari ini, saya akan menggunakan teknik water propagation karena kebetulan Monstera King ini dia tidak memiliki akar, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, mari ikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk melakukan pencacahan ini, teman-teman, kita membutuhkan pisau, teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan pisau yang tajam dan steril untuk melakukan pencacahan ini agar tanamannya nanti tidak mengalami kebusukan karena ada mungkin beberapa bakteri yang ada dalam pisau. Jika memang belum steril, nanti itu bisa menyebabkan kebusukan pada bagian bonggol, teman-teman. Nah, kemudian kita membutuhkan dehatin, teman-teman. Dehatin ini akan kita gunakan untuk mengoles nanti bekas lukanya agar tidak dihinggapi oleh jamur. Lalu kita membutuhkan vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini akan berperan untuk merangsang nanti bonggolnya agar cepat menumbuhkan akar, teman-teman. Ini adalah air putih biasa. Nah, teman-teman, pertama kita akan melakukan pemotongan untuk bagian pucuknya. Nah, ini pucuknya kita akan mendapatkan 3 daun ya. Ini 1, 2, dan 3. Karena jika kita potong bagian ini terlalu mepet, teman-teman. Jadi kita akan memotong 3 daun. Nah, ini dia bagiannya. Nah, pastikan pada saat memotong kita berhati-hati agar tidak merusak daun yang lain. Bonggolnya lumayan keras, teman-teman. Jadi pastikan menggunakan pisau yang tajam ya. Nah, teman-teman, ini potongan pertama yaitu pucuk ya. 3 daun sudah kita potong. Sekarang kita akan memotong bagian yang lain. Nah, kemudian kita akan memotong bagian ini, teman-teman, karena bisa mempermudah nanti untuk melakukan pemotongan ini ya. Nah, kita lihat dulu bagian ruasnya karena Monstera King ini dia biasanya tidak memperlihatkan nodo atau mata tunasnya. Tapi yang pasti mata tunasnya ada di sekitar daun. Ini keras, teman-teman. Bonggolnya keras. Ini dia potongannya. Jadi usahakan teman-teman menggunakan pisau yang tajam agar potongannya bersih. Nah, kemudian kita akan memotong daun berikutnya. Jadi pastikan kita memotong di pertengahan ruas ya, teman-teman. Nah, jangan memotong di bagian ruas ini karena ini biasanya ada sumber akar dan titik tumbuh. Jadi kita akan memotong bagian sini. Ini akarnya kita potong saja, teman-teman ya, karena ini akarnya sudah tua. Jadi kalau kita WP atau kita tanamkan di tanah, dia akan busuk. Nah, teman-teman, kemudian untuk bagian bonggol ini ya, dia sudah memiliki akar ini. Nah, karena sudah masuk ke dalam media. Nah, sekarang kita akan mengecek dulu seberapa panjang dan seberapa bagus akarnya. Jika memang bagus, kita akan pertahankan. Tapi jika memang kurang bagus, kita akan memotongnya. Jadi pertama kita akan membongkar dulu media tanamnya. Nah, kita sudah menyiapkan pot lainnya untuk menampung medianya. Sekarang kita akan mengeluarkan medianya. Ini medianya keras, teman-teman, karena menggunakan tanah. Jadi sifat tanah itu adalah padat, jadi lama-kelamaan dia akan memadat seperti ini, teman-teman. Karena setelah kita periksa dan tanahnya sangat keras, teman-teman, jadi kita akan melakukan perendaman terlebih dahulu agar medianya mencair. Medianya keras, jadi untuk melunakannya kita harus merendamnya dulu menggunakan air, teman-teman. Ini berfungsi agar medianya mencair, nanti kita bisa mengeluarkannya dengan mudah.
Ini sudah kita rendam beberapa menit. Sekarang kita akan mencoba mengangkat. Medianya sangat padat, teman-teman. Kita akan mencoba membersihkannya dulu. Jadi akarnya sudah saya bersihkan ya dari media sebelumnya. Nah, sekarang kita akan memotong bagian daun berikutnya. Bonggolnya keras, teman-teman, pisaunya sampai lepas. Ini nggak ketemu ya, teman-teman. Bisa dilihat sini. Nggak pas sama akarnya karena posisinya. Jadi kita nggak bisa memotong lurus ke bawah. Jadi kita potong saja akarnya. Nah, ini kita dapat akarnya, teman-teman. Lumayan. Tadi yang memiliki akar nanti akan tumbuh lebih cepat. Nah, ini adalah satu potongan yang kita berhasil mendapatkan akarnya lumayan banyak. Jadi otomatis nanti dia tumbuhnya lebih cepat dari temannya yang lain yang tidak memiliki akar. Untuk daun ini, teman-teman. Nah, ini kebetulan dia ada akar di sini. Kemudian bagian ini juga ada. Nah, kita akan memotong di sini untuk mendapatkan dua akar ini karena satu daun ini dia masih banyak memiliki suplaian akar, teman-teman. Berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melepas dulu akarnya. Ini banyak sekali akarnya. Nah, kemudian kita akan membagi lagi menjadi dua, teman-teman. Memang sebenarnya ini masih bisa dipotong banyak ya, tapi nanti bonggolnya jadi kecil. Ini kita potong di sini. Ini potongan terakhir. Akarnya banyak. Nah, sekarang kita akan mengoleskan dengan dehatin agar nanti bekas lukanya tidak dihinggapi oleh bakteri dan jamur, teman-teman. Kemudian kita akan menanamnya di media tanam. Pertama kita akan menanam dulu cacahan atau cuttingan yang tidak memiliki akar, teman-teman. Kita akan menggunakan water propagation karena dia tidak memiliki akar. Takutnya nanti jika kita tanam dia di media tanam, dia menjadi busuk, teman-teman. Untuk melakukan WP ini, pastikan kita memotong dulu bagian akar-akar tua yang masih ada. Karena jika tidak kita potong, biasanya dia akan membusuk. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita akan potong ini, karena ini sudah tidak berfungsi. Untuk melakukan WP ini, kita tidak perlu mengoleskan dehatin karena dia akan kita rendam menggunakan air. Nah, pertama kita akan merendam dulu menggunakan larutan dari vitamin B1 agar bonggol ini terangsang lebih cepat mengeluarkan akar dan tunas yang baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan wadah yang sebenarnya tong sampah ya, teman-teman, karena kebetulan hanya ini yang ada karena kebetulan daunnya besar. Jadi kalau kita menggunakan wadah yang kecil, otomatis dia akan jatuh, teman-teman. Nah, di sini sudah saya isikan air di dalam sekitar 1 liter. Nah, sekarang kita akan mencampurkan larutan dari vitamin B1. Kita cukup menggunakan 1 tutup botol saja. Kemudian kita aduk. Nah, sekarang kita akan merendam bagian cacahan ini menggunakan vitamin B1. Bertujuan agar nanti dia lebih cepat untuk tumbuh.
Setelah kita rendam, kita akan menunggu beberapa menit. Jadi sembari menunggu, kita akan menguleskan liatin di potongan atau cacahan yang memiliki akar. Nah teman-teman, ini adalah liatin yang akan kita gunakan untuk mengolesi nanti bekas lukanya agar tidak terserang oleh jamur atau bakteri. Jadi ini hanya berfungsi untuk menutupi luka nanti. Setelah kita tuangkan bubuknya, sekarang kita akan mencampur menggunakan air putih biasa. Kemudian kita akan mengaduk untuk membuat pasta. Nah, ini adalah pasta yang sudah jadi. Nah, kita akan mengoleskan larutan dari dihadir ini pada bagian bekas luka, teman-teman. Nah, kita oleskan merata seperti ini. Jadi jika ada bekas potongan, kita langsung oleskan dengan cairan ini. Nanti jika cairan ini sudah mengering dengan sendirinya, maka kita bisa melakukan penanaman pada media tanah. Nah, setelah semua teroleskan menggunakan cairan dari dihatin, kita akan mendiamkan beberapa saat agar dia mengering dengan sendirinya. Setelah kita merendam bagian cacahan yang tidak memiliki akar, kita sudah rendam beberapa menit menggunakan cairan dari vitamin B1. Nah, sekarang kita akan melakukan WP. Kita akan mengganti airnya dulu menggunakan air tanpa larutan apapun. Nah, saya sudah mengganti airnya menggunakan air yang baru, yang lebih bersih, teman-teman. Nah, sekarang kita cukup merendamnya menggunakan air ini. Nah, pastikan teman-teman menggunakan air sumur atau air hujan dan air tetesan AC. Hindari menggunakan air dari pump. Nah, untuk pucuknya ini, kita akan memotong dulu bagian ini, teman-teman, agar lebih aman. Nah, kenapa kita memotongnya? Karena ini 90% dia akan busuk nanti, teman-teman. Jadi kita harus memotong lebih awal. Nah, kita cukup benamkan saja. Nah, nanti kita akan mendiamkan seperti ini sampai 1 atau 2 bulan sampai dia tumbuh akar. Nah, tugas kita hanya memantau jika airnya berkurang. Jika airnya berkurang, kita harus menambahkan air yang baru, teman-teman, agar tidak sampai habis airnya. Nah, ini akan kita taruh dulu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke sisa potongan yang memiliki akar. Lapisan dari dihatin sudah mengering, sekarang kita akan menanamnya di media tanam, teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya masukkan karena akarnya banyak sekali. Nah, ini dia, akarnya lumayan. Nah, saya sudah menyiapkan media tanam ini. Nah, ini terdiri dari anam dari daun bambu, kemudian kohe kambing, sekam bakar, sekam mentah. Nah, itu adalah campur-campuran dari media tanam yang akan kita gunakan sekarang. Nah, saya juga sudah menyiapkan bambu ya, untuk menopang nanti daun pancingnya, dan twisty untuk mengikat. Kita harus menepok ya potnya, karena akarnya banyak, teman-teman. Jadi ini berfungsi agar medianya nanti turun ke rongga-rongga di bawah. Agar dia merata. Kemudian kita akan mengikat. Kita ikat dulu bagian bambunya agar dia tidak merosot nanti ke bawah. Nah, kemudian baru kita ikat bagian petiol tanamannya. Nah, ini bungul bawah ya, akarnya lumayan. Kita akan menanam juga. Jadi setiap cacahan, teman-teman,
biasanya bagian bonggol paling bawah, dia akan tumbuh lebih cepat. Itu dikarenakan dia membawa akar yang paling banyak. Kemudian kita ikat. Usahakan teman-teman membuat media yang poros untuk tanamannya, karena tanaman ini riskan mengalami busuk pada bagian akar dan bonggol, teman-teman. Jadi jika medianya poros, otomatis pada saat melakukan penyiraman nanti medianya ada banyak rongganya, jadi airnya cepat turun ke bawah. Ini sebenarnya pengennya kita pakai pot kecil, teman-teman, tapi karena akarnya sampai ke bulan, jadi kita pakai pot besar. Nah, untuk melakukan penyiraman, kita sudah menyiapkan air sumur, teman-teman. Kemudian kita akan mencampurnya menggunakan larutan vitamin B1. Nah, kita cukup menggunakan satu tutup botol saja. Nah, ini akan berfungsi agar cacahan ini lebih cepat menumbuhkan perakaran yang baru dan lebih cepat menumbuhkan tunas yang baru. Kita cukup kocorkan saja merata, karena akarnya banyak ya, jadi kita kocorkan secara merata. Nah, setelah tersiram seperti ini, teman-teman, nanti pastikan teman-teman menaruhnya di tempat yang cukup terkena sinar matahari tetapi tidak terlalu panas, masih bisa menggunakan naungan paranet atau di bawah pepohonan yang lebih rindang agar pertumbuhannya lebih baik. Nah, baik, sampai di sini video saya hari ini. Jadi pencacahan dari Monstera Deliciosa King sudah selesai. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4 potongan bagian bawah yang memiliki akar yang kita tanam menggunakan media tanam. Dan di belakang ini adalah beberapa daun yang tidak memiliki akar yang kita menggunakan sistem water propagation. Semoga video saya hari ini menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!